bikin lingkaran, berputar. Perintahnya, angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kiri saja, tangan kiri. Berarti tangan kanan muter, angkat itu. Iya. Yo, lagi. 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 Ayo lanjut lagi. Perhatikan. Buat lingkaran lagi. Yo, buat lingkaran. Buat lingkaran, ayo. Ya, buat lingkaran. Angkat semua tangan. Angkat semua tangan. Ah. Turunkan. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Nah, tangan kiri. Turunkan. Angkat semua tangan. Ya, sudah turun. Ya, sekarang saya tanya. Gimana perasaanmu ketika disuruh angkat tangan kiri? Gimana perasaanmu? Susah atau gampang? Bingung. Hah? Bingung. Susah? Bingung. Kalau seluruh angkat seluruh tangan? Gampang. Ah, berarti lebih gampang mana? Angkat kaki. Angkat seluruh tangan atau angkat salah satu? Seluruh tangan. Angkat semua tangan. Kenapa? Enak. Kenapa bisa lebih gampang? Mungkin. Karena sama-sama, berarti ada kerja sama. Kerja sama. Itu maksudnya, paham? Hah? Paham, berarti harus ada kerja sama. Makanya di dalam pelajaran juga harus kerja sama. Ya, paham? Guru sama murid, murid sama sesama murid harus bekerja sama. Itu. Kalau angkat satu tangan susah enggak? Susah. Susah karena ada yang bertahan toh? Ya, oke. Okay.